Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, sukarelawan Sahabat Ganjar menyelenggarakan Pesta Rakyat Ganjar Pranowo pada akhir pekan lalu. Acara dimeriahkan dengan festival musik, pameran UMKM, dan undian door prize. Ribuan warga ikut dalam kemeriahan gelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Gor Sasana Adi Karsa Brebes, Jawa Tengah. Pesta Rakyat menampilkan sejumlah musisi papan atas, diantaranya Abah Lalang, Woro Widowati, Anggita Dita, dan Nilam Ayu. Dalam acara ini, warga juga dapat melihat pameran UMKM dan mengikuti undian door prize. Pesta Rakyat sengaja digelar untuk menghibur warga Brebes sekaligus menjaga solidaritas warga dalam mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pesta Rakyat Brebes kali ini, kita meyakini dan kita tahu bahwa antusias warga Brebes untuk hadir luar biasa sekali. Dan salah satu tujuannya adalah untuk itu, menjaga agar mereka tetap solid mendukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Luar biasa ini antusiasnya, kayak pada semangat semuanya, pada hadir semuanya. Terus ramai banget dari belakang sampai depan, ramai banget pokoknya. Seneng deh. Harapannya buat Pak Ganjar yang kedepannya, semoga bisa membimbing warga Jawa Tengah yang terbaik. Dan semoga sehat selalu, pokoknya doa terbaik aja buat Pak Ganjar. Jadi acara ini tuh sangat positif, menghibur, dan tidak kalah pentingnya mendapatkan door prize. Pak Ganjar menurut saya sosok yang bisa jadi panutan, tuntunan ya sekaligus. Karena beliau punya sisi vibes yang positif gitu buat masyarakat Indonesia. Di tahun 2024 nanti saat Pak Ganjar mencalonkan diri sebagai calon presiden, harapannya Pak Ganjar bisa memimpin.